Hari ini kita proses dan akan diberikan 105 pemilik-pemilik yang telah diluluskan permohonan bagi tanah yang diusahakan sekitar 40 tahun dulu. Untuk makluman tuan-tuan, kelulusan permohonan ini dibuat setelah kerajaan negeri mempertimbangkan kepentingan dan keperluan masyarakat yang mendiami kawasan ini sekalian ada telah mencecah 40 tahun. Keseluruhan kawasan hutan simpan yang dicabut keluar untuk diberi pemilikan tanah adalah seluas 96.895 hektar, melibatkan 5 kawasan hutan simpan, iaitu hutan simpan Bukit Pancor, hutan simpan Gunung Raya, hutan simpan Air Hangat, hutan simpan Gua Cerita, hutan simpan Kisap. Bagi tujuan ini, seramai 345 penduduk dari 9 buah kampung telah mendiami dan menduduki kawasan-kawasan itu bakal mendapat manfaat setelah semua proses ini selesai. Penerima-penerima geran pada hari ini merupakan sebahagian daripada keseluruhan pemohon yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri yang kesemuanya berjumlah 345 orang. Penduduk yang terlibat bagi fasa ini melibatkan 5 kampung, iaitu Kampung Buluh Penyumpit, Kampung Bukit Pancor, Kampung Ketlok, Kampung Syed Nahar, Kampung Batu Gajah. Kesemua penerima hari ini berjumlah 105 orang dan bakinya 245 lagi sedang dalam proses pemberi milikan oleh Pentadbiran Tanah dan Daerah Langkawi. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ambil kesempatan ini untuk merakam ucapan tahniah dan syabas kepada semua penerima dan ahli keluarga masing-masing atas penerimaan dokumen hak milik pada hari ini. Kerajaan sedar bahawa tanah adalah aset penting yang sangat bernilai, lebih-lebih lagi di Langkawi ini. Saya duduk tengok pembangunan Langkawi, pembangunan pelancongan lah, sangat pesat. Macam-macam syarikat masuk buat hotel besar-besar, orang meremut masuk main kerja. Tapi orang Langkawi sendiri geram, tak ada. Terpaksa beri laluan kepada pembangunan dulu-dulu. Bila ditubuhkan lada, dibangunkan Langkawi dengan pesat, orang terpaksa beri laluan. Maka dipindahkanlah penduduk mari ke tepi-tepi bukit. Atas kesedaran itulah kita minta keadaan ini tidak boleh dibiarkan lagi. Tak boleh dibiar. Orang asal pulau ini mesti menikmati pembangunan ini bersama-sama dengan para pelabur, para pengunjung, para pengusaha hotel, para orang-orang kaya yang datang mencari rezeki di sini. Orang asal pulau ini perlu diberi lebih keutamaan. Pertama sekali, terpanjat setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin takbiran kerajaan negeri Kedah telah berlangsung dalam keadaan amat baik. Meskipun ketika berlaku perubahan kepimpinan dan saya diberi, tuan-tuan sekalian, tahun 2023 ini saya berusia 49 tahun. Ustaz Fauzi dekat-dekat 60. Lebihlah. Dekat umur 50 tahun inilah barulah kita rakyat negeri Kedah boleh mendengar, boleh membaca, berani berkata-kata tentang hakikat sebenar kedudukan negeri kita, Kedah Darul Aman. Selama ratusan tahun, sejak 1786, sejak 1821, 1842, 1909, 1948,
1957-1963, sejarah negeri yang berkat ini telah ditenggelamkan untuk kepentingan penjajah dan konco-konco penjajah. Apa yang sedang kita laksanakan, saudara-saudari sekalian, adalah membuka lembaran sebenar yang telah disembunyikan begitu lama untuk rojokan, panduan dan pedoman generasi sekarang dan generasi akan datang untuk memimpin negeri ini sekali lagi menjadi negeri yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh rantau ini. Hari ini, saudara-saudari sekalian, di kediaman rasmi diadakan seminar sejarah Kedah. Tuan-tuan boleh lihat melalui Facebook dan rakaman-rakaman media sosial yang lain betapa sekarang sudah ada pakar-pakar sejarah yang sudah berani dan bisa berbicara. Inilah sejarah kamu yang sebenar. Keberanian ini, hakikat sebenar ini, hanya akan terungkap, bisa diungkapkan lebih banyak lagi apabila seluruh rakyat negeri ini mengambil kembali keberanian yang telah hilang, merujuk kembali kepada kedaulatan Sultan yang kini telah nampak terserlah di seluruh negeri di Malaysia ini. Alhamdulillah, kita rasa adanya Sultan yang sedang memimpin negeri ini untuk membuka semula lembaran yang telah terlipat dan disembunyikan begitu lama. Tapi keberanian ini, tuan-tuan, kesungguhan, iltizam, semangat yang kita ada untuk membangkitkan semula negeri ini tidak akan dipandang begitu sahaja. Kita tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Semakin banyak cabaran, cobaan, tohmahan akan dilemparkan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, mari bersama-sama saya untuk kita terus istiqamah di atas jalan ini. Kalaulah negeri jiran kita itu Konstantinopel, tuan-tuan semua dah Muhammad Al-Fatihnya. Kalau berlaku Fathu Mekah, tuan-tuan adalah tenteranya pada waktu ini. Tapi pembukaan Fathu Mekah itu akan diulang dengan cara dan kaedah zaman ini, bukan lagi peperangan bersenjata. Konstantinopel itu akan diambil semula, juga bukan dengan kekerasan, tapi dengan iltizam dan kesungguhan kita. Bangsa Kedah tidak akan lagi ditindas. Bangsa ini tidak diizinkan lagi untuk diinjak, dipandang hina di dunia ini. Bangsa ini akan bangkit untuk mendaulatkan sekali lagi Kedah Darul Aman sebagai kerajaan paling ulung di Greater Kedah di rantau ini.